Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sugeng, we will meet again now. We have second lesson with me. So we have a long distance lesson, okay? Because we have a problem with coronavirus, okay? Now we will listen about yesterday we have talked. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai gaya, ya. Sekarang masih kita melanjutkan apa itu disebut dengan gaya, ya. Kita pelajari mengenai gaya. Oke, kita akan review sebentar, ya. Kita baca lagi. Gaya adalah lagi dorongan atau tarikan, ya. Bisa disebabkan berbagai macam sebab oleh otot kita, oleh dorongan mesin, oleh dorongan pemulihan, misalnya pada roket, berbagai bentuk roket, atau tarikan yang tarik otot kita bisa menarik, atau oleh gaya tarik gravitasi bumi. Ya. Jadi terjadi pada hampir setiap saat langkah-langkah gerakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita narik cup ini dan tutup, itu udah pakai gaya. Ya. Narik, ya. Di gaya menarik masukkan membuka spidol dan dorongan akan untuk spidol. Oke. Okay. Ulangi lagi kemarin bahwa gaya bisa menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Ya, kita lihat ini benda diam. Coba saya kasih sentilan sedikit ya, sedikit. Ah, dia bergerak. Bergerak karena gaya dorongan saya. Jika berhentikan ketika saya beri gaya di depan ini, dia berhenti, ya, ataupun dia akan merubah arahnya ketika saya beri gaya di arah lain, ya, dia bergerak, dia akan berubah arah karena beri gaya, ya. Kemudian ya, di halaman 77 ya 4H di sini bagus sekali, nggak ya, ringkasnya gaya dapat disebabkan benda diam menjadi bergerak. Jika benda bergerak menjadi diam, dapat mengubah arah benda dan menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Kemarin sudah diterangkan, kalau dalam kendaraan kita bisa mempercepat kendaraan dengan cara menginjak gas, mendorongkan pada gas, maka terjadi percepatan pada pada mobil tersebut. Kemudian sini sebutkan juga gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemarin saya terangkan misalnya dengan selembar kertas ya, yang segi empat berusaha beri gaya, dia akan berubah. Kita lihat juga ini ada plastisin, saya beri dorongan dengan jari-jari saya, dia akan berubah bentuknya, ya, dari persegi kotak, bahkan bisa jadi terbelah dua, bentuk juga bisa berubah. Kita beri gaya, ya, beri dorongan terus menerus sehingga bentuknya bukan persegi lagi tapi mungkin jadi dua bulatan, ya. Jadi gaya dapat mengubah benda. Oke, kali ini kita akan belajar bahwa setiap gaya yang bekerja pasti akan terjadi gaya sebaliknya atau gaya gesek, ya, yang bekerja sebaliknya, arah sebaliknya, ya. Kita lihat gaya gesek selalu terjadi pada setiap gaya yang bekerja dan kerjanya selalu berlawanan arah. Bila arah gaya ke sana, maka gaya geseknya arah sebaliknya. Nah, inilah arah gaya gesek. Kemarin sudah terangkan baik gerakan itu horizontal maupun gerakan itu vertikal. Ya. Nah, kemudian bagaimana terjadinya gaya gesek ini? Gaya gesek, kejadian gaya gesek tergantung beberapa hal. Misalnya itu satu, permukaan benda yang bergesek, ya, apakah permukaan yang bergesek itu licin atau kasar, itu sangat berbeda efeknya, ya. Kita lihat, ya, kita lihat dalam ini, ya, kita akan lihat dua buah kursi, ya, dua buah kursi, kita akan gerakan. Ya, kita akan gerakan satu kursi, ya,
di bawahnya itu langsung bergesekan dengan lantai yang licin, tepi yang licin. Sedangkan kursi kedua dia berhadapan dengan karpet yang berlumuran kasar. Tentu efeknya berbeda, ya. Kalau licin, kita kan nggak mudah geser, nggak mudah menggesek ya. Karena banyak hambatan. Bagaimana dengan berlumuran kasar, ya? Nah, ini akan kursi terhambat, kursi terhambat, ya tidak semudah kursi licin yang digerakkan dan ubin, ya. Ini efeknya sangat beda, ya. Kita akan merasakan kursi lebih berat dan lebih lambat, ya. Itu permukaan benda yang bergesek, juga luas permukaan benda yang bergesek, ya. Kita lihat misalnya, ya. Ini benda berpersegi, ini remote control ya. Kalau dia diletakkan lebar, gesek, hasilnya berbeda dengan diletakkan begini, ya. Dan berdiri begini, ini sedikit permukaan gesek ini sedikit. Dan ini lebih melancarkan gerakan. Memang kita naruh begini, ya. Luas permukaan yang bergesek itu hasilnya berbeda, ya. Enggak luas permukaannya luas, ya geseknya mungkin besar. Luas permukaannya sedikit, gesekannya sedikit. Dan ini kan memperlancar gerakan dari benda tersebut. Kemudian kemiringan, kemiringan permukaan, ya. Benda yang bergerak pada suatu kemiringan itu lebih cepat gerakan, walaupun dia mempunyai gaya gesek itu lebih cepat gerakannya, ya, daripada benda itu harus bergerak garis sebaliknya naik ke atas. Kalau dalam hal ini gerakannya lebih lambat dan lebih sulit, ya, karena dia membuat gaya gesek lebih besar daripada dia harus sekedar turun karena kemiringan benda tersebut, ya. Nah, bagaimana dengan arahnya? Arah gerak benda juga berpengaruh terhadap gaya gesek, ya. Ya, ini tadi ya. Dia benda kalau arahnya ke atas, ya. Dia akan mengalami gaya gesek lebih besar daripada dia harus menggeser turun misalnya, ya. Terus arah nanjak dan arah turun itu gaya geseknya berbeda. Ya. Oke, itu gaya gesek. Kalian bisa lihat di buku ya, halaman 76 dan 77. Oke, bisa kasih tugas ya untuk kali ini. Kalian kerjakan halaman 76 ya. Di situ harus ada kalian isi di kolom-kolomnya dan perhatikan juga gambar-gambarnya. Halaman 76 diisi 1 2 3 kolom dan halaman 77 diisi sampai 5 kolom. Dia meminta contoh ya. Contohnya kalian isi masing-masing dari satu akibat gaya itu dua contoh ya. Oke, segitu saja pertemuan pelajar kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.